Mensejahterakan penjawat awam, pesara dan veteran anggota keselamatan. Berita baik untuk penjawat awam, pesara dan veteran anggota keselamatan. Khas untuk anggota dan veteran keselamatan, Manifesto Barisan Nasional menjanjikan bantuan khas RM600 setahun kepada veteran ATM yang tidak menerima pencen atau BRIM. 45,000 unit rumah keluarga Angkatan Tentera menjelang 2030. 10,000 unit rumah PPA 1M untuk PDRM. 10,000 unit satu anggota satu rumah atau SASAR untuk anggota ATM. Naik taraf prasarana 9 sekolah cemerlang dan 2 sekolah berprestasi tinggi untuk anak tentera. Bina lebih banyak poliklinik di kem tentera. Menaik taraf peralatan dan kepakaran hospital ATM. 1,800 unit rumah dan program SASAR untuk veteran ATM. Membina hospital veteran ATM pertama Malaysia di Ipoh. Tingkat kota haji khas untuk pesara ATM dan PDRM. Skim pembiayaan mikro usahawan veteran untuk pesara tentera mulakan perniagaan. Lebih banyak kedai pernama untuk anggota tentera beli keperluan pada harga lebih rendah. Laksana skim annuity veteran bagi anggota tentera bukan dalam skim pencen. Program bantuan baiki rumah veteran tentera satu Malaysia untuk manfaatkan 1,800 anggota menjelang 2020. Bagi penjawat awam dan pesara pula, inisiatif-inisiatif tersebut akan dilaksana. Perluasan amalan waktu kerja fleksibel di sektor awam. Perkhidmatan awam negara mencerminkan kepelbagaian etnik dengan berusaha menarik lebih ramai masyarakat bukan bumiputera. Peluang untuk membeli unit perumahan penjawat awam satu Malaysia PPA 1M yang berharga RM150,000 hingga RM300,000 kepada pesara kerajaan dan anak-anak mereka. Janji bukan sekadar janji. Kerajaan Barisan Nasional komited untuk meneruskan inisiatif-inisiatif yang mensejahterakan penjawat awam untuk tahun-tahun akan datang. Ketahui lebih lanjut di www.najibrazak.com. Bersama BN, hebatkan negaraku. Hebat negara.